राणा उस्मान ये तो पिंजरा से सीख के आई सलांता है सदरे दan सदरी सतापुर नायडु saya mengambil keputusan untuk menyertai parti DAP. Walaupun sehari selepas saya menyertai DAP, saya telah dihina sebagai pengkhianat bangsa. Saya telah dihina dengan pelbagai kata-kata macam kata-kata kesat oleh orang-orang luar. Tetapi saya tidak menyesal kerana menyertai parti ini. Kerana saya tahu di dalam DAP ada sesuatu yang sangat bermakna yang kita boleh lakukan bersama. Contohnya pada malam ini, kita bersolidariti bersama sampai lebih 1,000 orang bersama pada malam ini. Tanah diucapkan. Saudari dan saudari, tahun lepas negeri Kelantan telah dilanda banjir yang sangat teruk. DAP telah banyak memberikan bantuan. Kita tidak berhenti sehingga pada bulan 6 yang lalu. Kita telah membina lebih kurang 60 buah rumah untuk bangsa di negeri Kelantan. Dan kita juga akan meneruskan membina lebih kurang 40 buah rumah lagi. Tahniah diucapkan kepada anda semua kerana telah memberikan sumbangan wang untuk kita membantu bangsa di negeri Kelantan. Ucapkan tahniah untuk diri sendiri. Kita akan membina 40 buah rumah di Sukri Kuala Terai, iaitu rumah untuk mangsa-mangsa banjir. Sehingga kini masih lagi ramai yang tidak mempunyai rumah. Mangsa-mangsa ini masih menanti bantuan daripada kita semua. Jadi saya mengharapkan anda semua teruskan memberikan sumbangan wang kepada kita untuk kita terus membantu mangsa di negeri Kelantan. Kerana saya yakin kita adalah politik matang. Tidak kira apa, tidak kira bangsa, agama dan pelbagai dan kaum, kita akan membantu masyarakat yang memerlukan kita. Kerana ini adalah misi kemanusiaan untuk semua. Rakyat-rakyat di luar sana yang memerlukan kita, kita harus berikan bantuan tanpa memikirkan politik mereka. Betul? Saudara dan saudari, saya adalah orang muda. Di hadapan saya lihat ramai orang muda. Semua orang muda, betul? Ramai orang muda di sini. Ini tol baru naik. GST, minyak naik. Dan akan datang perkhidmatan awam, LRT juga tambang akan naik. Masalah dalam negara ini sangat teruk, sangat banyak. Dan saya yakin orang muda di hadapan saya tidak akan duduk diam lagi, boleh? Kita mahukan satu perubahan, boleh? Kita tidak mahu lagi Barisan Nasional. Saya yakin PRU akan datang, kita akan tumpangkan Barisan Nasional, boleh? Kita tidak mahu Najib Razak lagi. Kita mahu buang UMNO, boleh? Jadi saya mengharapkan seluruh masyarakat di sini khususnya dan di seluruh Malaysia pada PRU akan datang sebagai orang muda. Kita akan mengundi Pakatan Harapan kerana Barisan Nasional dan UMNO telah memakan duit kita, telah membinasakan negara ini. Negara Malaysia milik kita bersama, betul? Kita bukan India, kita bukan China, kita bukan Melayu, kita bukan Kedazan dan Kiban. Kita adalah rakyat. Kita adalah rakyat. Jadi kita harus bersama. Kita harus menolak politik perlawanan. Kita harus bersatu hati. Kita harus bekerjasama untuk memastikan PRU akan datang dan seterusnya adalah milik Pakatan Rakyat. Saudara dan saudari, untuk membenarkan PRU akan datang, orang muda khususnya yang berusia 21 tahun ke atas harus mendaftar sebagai pengundi Malaysia. Jika anda tidak mendaftar, ini adalah satu kerugian dan satu kesalahan diri sendiri. DAP telah melancarkan banyak untuk mendaftar mengundi di setiap shopping mall dan sebagainya. Anda perlu memastikan anak-anak yang berumur 21 tahun ke atas mendaftar sebagai pengundi. Boleh? Pastikan PRU akan datang yang 21 tahun ke atas menjadi pendaftar dan boleh mengundi.
Kemudi Pakatan Harapan. Seterusnya, saya sebagai orang muda mengharapkan Pakatan Harapan, ya, Pakatan Harapan iaitu daripada DAP, Amanah dan PKR akan terus kuat untuk bekerjasama kerana ini adalah kepercayaan rakyat kepada kita. Kita tidak boleh menghampurkan rakyat lagi. Kita tidak mahu Barisan Nasional, kita tidak mahu lagi Najib Razak, kita tidak mahu lagi UMNO. Jadi kita harus bekerjasama untuk memastikan Putrajaya menjadi pilih kita, Malaysia menjadi pilih Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Seterusnya, saya mengharapkan anak-anak muda jangan duduk diam lagi. Ini masanya untuk kita buktikan sesuatu. Ini masanya untuk kita bangun. Ini masanya untuk kita ubah demi Malaysia yang tercinta. Sekian, terima kasih dari saya. Sekian.